dan semakin tahun pemerintah akan tetap komitmennya, Pak, ya, pemerintahan Jokowi akan tetap menambah dana desa. Tetapi catatannya jangan sampai dana desa yang bertambah, tetapi masalah-masalah di kampung kita, itu masalah sekarang pemerintah pusat, anggaplah pemerintahan Jokowi terpilih sekarang, dia nak bangun sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia kadang sulit diterjemahkan oleh, sulit diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan. Dan jawaban 2019 dia lebih fokus ke pembangunan sumber daya manusia dalam hal satu, dia ada bicara pendidikan, dia ada bicara kesehatan, kemudian ada bicara ekonomi, ada bicara pendidikan, kesehatan, ekonomi. Infrastruktur tapi apa ini? Infrastruktur ada, Pak. Tapi dia lebih ke yang tadi menunjang yang tinggi tadi, Pak. Tetap dibuka, tapi lebih menunjang ke yang tinggi. Kemudian ada yang terlupa lagi. Kalau biasanya kalau kita lihat sambutan-sambutan pemerintah, kami itu dana pemerintah, Pak, dana pemerintah pusat kepada desa, ini memang ada pesannya. Pesannya dia tertuang di dalam peraturan menteri desa